Kita makan mie ayam yuk. Di mana? Dekat lapangan, Fer. Jauh. Dekat. Oh, dekat. Hayu, sebentar ya. Iya, Fer. Jen, Debbie kasihan sama Veronica. Jennifer juga, Deb. Oh iya, Mama Entin kan omanya Debbie. Apa Debbie coba bilang aja ya ke Mama? Iya, Deb. Coba aja. Kasihan Veronica. Ayo. Yuk, Fer. Udah lama, Veronica itu gak usah dipikirin. Popon, itu urusannya Popon. Kan emang Popon yang mau ngurus Veronica. Ya Allah, Pak. Kasihan atuh Popon teh. Tadi Mamah nanya di klinik sama Popon. Popon teh mau honeymoon sama Junet. Tapi Veronica minta diantar ke Cibulan. Ya udah, suruh aja Popon antar, kenapa? Pak. Udah deh, Ma. Kita tuh tidak usah mikirin Veronica. Karena Veronica itu sebetulnya tanggung jawabnya siapa? Mama Entin. Kalau Veronica mau pulang, ya udah. Suruh aja si Mama Entin jemput Veronica. Pak, tapi kan sebelumnya Veronica tadi dirawat sama Mama Entin. Ya udah, bener dong. Iya kan? Veronica itu biar urusannya si Mama Entin. Kenapa? Karena Mama Entin dapat transferan dari mamanya Veronica. Begitu juga Popon. Coba kalau gak ada transferan, siapa sih yang mau ngurus Veronica? Pak, ini teh bukan masalah ada transferan. Tapi kan Veronica tuh anaknya almarhum bapak juga. Bukan, Mah. Bukan. Pak! Udah deh, Mah. Gak usah mikirin Veronica, kenapa sih? Veronica itu urusannya Popon. Biar aja Popon yang rawat Veronica. Pinter juga tuh si Popon. Mau terima transferan tapi gak mau ngantar pulang ke Cibulan. Siapa bilang Popon gak mau? Popon mau. Terus masalahnya di mana? Poponnya mau honeymoon. Hahaha, orang miskin mau honeymoon. Ayo, ayo, ayo. Pak. Au. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Iya, teh masih rame, A. Tinggal Dudung dan beberapa warga. Tadi Babe Bos sama Pak Ustadz juga datang, tapi sebentar doang, Neng. Mereka mau jenguk ibunya Bu Ines. Ah, nggak ikutan jenguk lagi? Tadinya A sama Indoy mau jenguk, cuman asa pikir-pikir lagi, ya udahlah biarin Aceng. Biarin Kang Aceng. Ya kan Kang Acengnya nanti ketemu sama ibu mertuanya, calon maksudnya. Itu ngapain sih disapu lagi? Ih, nggak percayaan banget. Ya kan tadi kan ini ya motornya masuk gimana? Ya udah nih, ah mau bikin bolu dulunya. Kamu kenapa mesem-mesem? Febri udah bikin. Apa? Ih, itu kebanyakan nonton sinetron. Enak nih. Udah jadi nih. Udah. Maksud Bapak, terigu dan gulanya sudah pas. Butternya, mentega. Mentega ya, beda tipis, Neng. Beda harganya. Pas. Telur, telur. Pas. Api. Pas. Enak? Nggak tahu. Kalau semuanya pas sih harusnya enaknya. Kan Febri belum cobain. Pisau, pisau. Cepet, cepet, cepet. Piring kecil, sendok kecil.
pisaunya kenapa ditaruh lagi? Maaf, Chef. Sama seperti ini, jadi bapak besok pagian ngidernya. Gak percuma kamu jadi anaknya tukang bolu. Iya, enak. Bikin ibu teh manis. Iya, Bu. Kopi. Iya, Bu, Pak. Tanpa gula. Bang Idoy. Belum pulang ya? Jeniper, Nap. Oh. Iya, Nap, belum pulang. Tadi katanya ke rumah Veronica ya? Oh. Tapi tadi perginya dijemput sama Debi. Debi ke rumah Veronica juga? Oh. Ya udah kalau gitu saya kesana dulu ya, Nap. Iya, Bang Idoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Idoy. Iya, Nap. Teh, kira-kira udah bisa belum ya? Bisa. Oh ya, kamu mau sekarang, Cek? Tapi Ica Teh maunya diperiksa sama Pak Dokter Irawan, Teh. Kamu, padahal kamu teh harusnya udah selesai dari tadi pagi periksanya. Teh, Ice maunya diperiksa sama Dokter Irawan. Sebentarnya, Cek. Tadi yang saya lihat, Kang Dudung masih diperiksa sama Pak Dokter Irawan. Itu gue aja, Cek. Silahkan duduk, Pak Dudung. Terima kasih ya, Pak Dokter.
Tapi saya sehat kan, Pak Dokter? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Punten, Pak Dokter ini. Dengar-dengar, Pak Dokter naksir ya sama Bu Dokter Ella. Kata siapa, Pak Dudung? Ya Allah, Pak Dokter. Jangan bilang kata siapa, atuh. Kalau berita baik kan cepat menyebarnya. Tapi alhamdulillah ya, kalau Pak Dokter jadian sama Bu Dokter Ella. Ada yang Pak Dudung mau konsultasikan sama saya? Tidak usah aja. Kalau saya sehat mah, Pak Dokter. Iya, Pak Dudung. Pak Dokter, Bu Dokter Ella memang cantik ya. Hampir semua orang banyak yang suka sama Bu Dokter Ella. Kang Aceng juga sepertinya dulu juga suka sama Bu Dokter. Kang Aceng? Iya, Pak Dokter, Kang Aceng. Itu juga saya dengar-dengar aja sih. Terus, sepertinya Pak Ustadz juga dulu suka. Pak Ustadz? Ya, sepertinya begitu. Tapi ini mah saya dengar-dengar aja ya. Ya Allah, kok saya jadi ngelantur sih bicaranya ini? Punternya, Pak Dokter. Tapi saya doain ya, Pak Dokter sama Bu Dokter jadian. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tapi saya kasihan ini sama Mang Oding. Dikhianati sama Bu Dokter. Mang Oding? Mang Oding siapa? Mang Oding. Udah, Pak Dokter. Nanti saya disalahin lagi.